Saat ini saya sedang berada di depan stand United Bike. Penasaran produk apa aja yang dipajang sekaligus ingin tahu harganya? Yuk kita intip, check it out. Nah, ini adalah road bike. Warnanya keren, kalau nggak salah ini road bike apa ya? Dia masih ini. Nah, ini sebelahnya itu ada Nucleus. Nucleus berapa ini? Nanti kita lihat ya. Banyak yang lihat di dalam. Nah, itu kejauhan kita lihat ada Epsilon kalau nggak salah. Ya, banyak yang ngintip-ngintip juga. Banyak yang penasaran. Sama sih, saya juga. Saya mau lihat Epsilon. Ini dia salah satu full sus andalannya United, Epsilon. Dia itu sudah air suspension untuk yang full susnya, dia sudah lockout juga. Untuk forknya itu dia pakai Santur XCM dengan travel 120, dia bisa lockout juga. Ini penampakannya. Dia belum inner cable, tapi dia disimpan di bawah. Cukup rapi sih, hanya lebih bagus kalau udah inner cable. Ini Epsilon berapa ini? Oh, ini Epsilon 2, harganya 8,2. Tuh di situ ada speknya, frame-nya alloy, forknya XCM dan lain-lain. Iya, coba saya ingin lihat. Oh, bukannya ini. Coba yang tadi, ini nih saya ingin lihat harganya yang Miami 3, dia 3,4. Speknya bisa dilihat. Nah, ini yang Nucleus. Kita intip, Nucleus itu 6,1, dia 20 speed. Oke lah. Frame-nya alloy. Oke, kita coba lihat lagi. Ini ada sepeda lipatnya. Mana harganya ini? Harganya. Oh, itu dia. Ini United apa? Trifold 3S 6,6. Frame alloy, udah internal cable. Oh, ini ada road bike lagi. Widih. Ini road bike, kalau nggak salah road bike Stigma ya. Ini framenya keren banget, dia kagak ada alasan ya, karbon lagi ini. Waduh, bikin ngiler ya. Sebelahnya itu ada Kairos 2 14, sekian. Dia framenya sudah pakai karbon. Wah, ini speknya udah keren lah. Dia pakai RockShox. Dia grip setnya pakai Shimano Dior SLX. Keren lah, karbon frame-nya nih. Mantap. Jadi pingin. Ya, sekian episode ngintip stand United-nya. Buat teman-teman yang memang lagi cari sepeda United, ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman pada saat beli sepeda United, mau yang mana. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.